Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, pada kali ini kita akan membaca satu hadis daripada keutamaan menjenguk orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undul maridha wa tabaul janazata tudzakkirukumul akhirah." Yang artinya, jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah, maka hal itu akan mengingatkan kalian pada hari akhirat. Menjenguk orang sakit adalah satu pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat untuk supaya kita lebih mengingat terhadap kematian. Dan hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, "A'idul maridi yamshi fi maghrafatil jannah hatta yarji'a." Orang yang menjenguk orang sakit, maka ia akan berjalan di taman syurga sampai ia kembali. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kita menjenguk orang sakit bila kita ingin menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang ketiga, "I'adatul maridi awwala yaumin faridhatun wa ma ba'daha sunnatun." Menjenguk orang sakit di hari pertama itu wajib, sedangkan di hari setelahnya itu sunnah. Dan hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan salihan kharaja ma'ahu 70 malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baitih." Siapa yang menjenguk orang sakit yang soleh, maka keluar bersamanya 70 malaikat yang meminta ampun untuknya. Dan mereka keluar dari rumahnya orang sakit itu bersamanya, dan mereka masuk ke rumahnya. Jadi hadis ini menjelaskan, siapa-siapa yang menjenguk orang sakit, dia itu bersama malaikat, yang malaikat itu tugasnya adalah untuk meminta ampun kepada orang-orang yang menjenguk orang sakit. Tugas malaikat itu meminta ampun dosa orang yang menjenguk orang sakit. Maka betapa besarnya pahala orang-orang yang menjenguk orang sakit. Maka para ikhwan yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kalau ada saudara kita yang sakit, maka datangilah dan berikanlah dia berita-berita yang baik, supaya dia mendapat kesenangan dan ketenangan, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit yang dialami oleh orang tersebut. Demikianlah pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua yang masih diberi oleh Allah kesehatan, umur panjang. Sekian, saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.